guys, kali ini kita mau kolaborasi sama si Cigu ini. Kita mau buat challenge. Challenge-nya nanti kita tebak-tebakan. Ada beberapa teka-teki. Ini dari aku, ini dari dia. Nanti challenge-nya siapa yang jawabnya atau yang bacanya tertawa, dia dianggap gagal. Pokoknya kayak tahan tawa gitu ya. Siapa yang gagal nanti ada hukumannya. Hukumannya apa? Mana? Cium dinding. Yang kalah kita ini vitamin C. Kita suruh dia sedot vitamin C yang ini. Enggak masalah. Enteng kereheng. Ini rasanya manis gitu. Enggak ada yang mengalahkan manisnya. Jadi di sini aku sudah nyiapin 10 teka-teki, Uli juga, dan kami tidak tahu, pokoknya sama-sama tidak tahu apa teka-tekinya, sudah disiapin di hari sebelumnya. Jadi ada masing-masing ada 10 skornya, nanti paling tinggi itu 10. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe, subscribe, tekan tanda lonceng biar kita lebih rajin lagi buat videonya, biar lebih kreatif lagi, biar update-nya konsisten ya. Lebih semangat. Oke. Update video. Kita mulai. Challenge-nya tebak-tebakan dari Uli. Oke, berarti ini tahan tawa ya. Enggak boleh ketawa. Siapa yang tertawa? Nih, aku udah tahu. Nih. Isep no yang kecut. Tapi ini terakhir kan? Iya. Iya loh, terakhir loh. Enggak dong, begitu gagal langsung. Ya Allah. Biar efeknya lebih aku terasa. Aku puasa. Gak usah punya alasan. Aku tidak menerima alasan. Puasa. Oke. Puasa. Silakan Anzua pilih. Nih. Enggak pakai banyak-banyak bacot. Are you ready? Belum. Dah. Mulai dari ini enggak boleh ketawa. Oke, oke. Ada back sound-nya. Binatang apa yang nyariin bapaknya terus? Binatang apa yang nyariin bapaknya terus? Kucing. Kucing emaknya. Kambing. Langsung isap sikit nih, ho. Aduh. Kambing? Kenapa kambing? Bapak! Gitu. Bapak! Gitu. Kayak gitu gak biasanya suara kambing? Sebenarnya jawabannya betul kambing. Kambing? Oh ya betul ya, ampun. Jengis loh. Cuman pernyataannya kayak gak yakin. Oh, gak tahu. Kambing? Kenapa kambing? Be. Be. Babi. Nggak ada karena Uli ketawa duluan. Apa sikit? Sikit aja, sampai banyak. Emahmu nanti. Bisa tolong jawabannya yang yakin. Boleh, boleh. Aku tadi kan sembarangan aja. Penting jawab, sikit. Iya. Nggak boleh minum dulu. Aku pilih satu. Aku lo lucu-lucu. Yakin lo aku lucu-lucu. Tahan. Lucu banget. Ayam apa? Aku ngegas kali ngomong itu. Ayam apa yang bikin Pak Pos bingung? Ayam apa yang bikin Pak Pos bingung? Ayam palsu. Kok tahu? Tapi aku kan nggak ketawa, jadi kan aku nggak makan ini. Oke, lanjut ya. Oke, okay. Next. Are you ready? Ready. So
suka buah-buahan kan? Suka. Buah? Buah apa? Yang banyak? Pada zaman perjuangan dulu. Buah-buah apa yang banyak di zaman perjuangan dulu? Merdeka. Merdeka. Buah. 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 Buah apa lah? Buah. Buah haya. Enggak tahu. Nyerah. Jambu runcing. Sudah selesai ya? Ya. Jadi aku minum ini. Cekin aja. Magic, wow. Vitamin C. Sandal-sandal apa yang dijadikan lagu dangdut? Sandal-sandal apa yang bisa dijadikan lagu dangdut? Sandal siapa ini kasih? Sandal. Duh, harus tahan minum lagi. Nih. Aku yang buat, aku yang tahu. Iklan. Apa? Apa-apanya dong? Apa? Apa? Apanya dong? Apa? Tawa. Tapi belum dah gitu. Iya, nanti aku minum ini, tapi apa dulu itu? Itu apa dulu? Apa? Apanya dong? Apa? Belum dia apa-apain juga ada ketawa. Iya, nanti aku minum, tapi selesai dulu. Apa yang bisa dilihat dalam 1 menit? 2 kali dalam 1 momen. Dan tidak dapat dilihat dalam 1000 tahun. Jangan itu kali otakku enggak mampu. Apa? Bisa dilihat 1 menit dalam 1 gerhana, menit gerhana matahari. 2 kali dalam 1 momen. Tidak ada dalam 1000 tahun. Hilal apa sih? Tidak ada dalam 1000 tahun. Bohongmu lah. Pokoknya nyerah. M. Kenapa M? Patuh. Kenapa M? Bisa dilihat dalam 1 menit. Tulisan 1 menit M-nya berapa? 1. Momen M-nya berapa? 2. 1000 tahun ada M enggak? Enggak nyampe otaknya, guys. Teka-teki kok kayak jadi uji pengetahuan gitu? Iya, namanya teka-teki. Woi, ditepuk. Jangan yang pintar-pintar kali ya teka-tekinya. Oke. Mukanya agak asam banget. Kayak Yakul. Iklan. Aku udah yang seger dulu, cari yang lain lah. Pasti mau tahu. Enggak lo yang. Ini mudah kali. Cari yang lain lo. Boleh. Kalau mudah keluarin aja. Enggak, nanti aku keluarin juga. Tapi jangan sekarang. Kenapa? Oh, tahu film Frozen dulu enggak? Frozen. Kenapa Anna dan Elsa itu yang kamu pasti tahu. Yang di film Frozen itu dari Norwegia.
Aku tahu. Aku mau ketawa duluan ya. Kalau dari anak-anak dan ente, aduh, jangan yang pasaran dong, alah. Susah mikirnya. Terpaksa. Tapi tetap minum. Ya tetap minum, tak makan. Karena receh aku jadi korban. Udah berusaha aku tadi tuh. Manis ya? Kok pada batuk-batuk ini? Batuk. Corona mulu enggak nih? Sungguh corona dia. Karena lemari. Lemari apa yang bisa masuk kantong? Lemari yang bisa masuk kantong. Lem Ari. Lemnya si Ari masuk kantong. Tadi pakai otak enggak? Nyonya lupa. Lemari kan yang bisa masuk kantong. Bisa aja lemarinya kecil, kantongnya sebesar apa? Kira? Nggak nampak pintar aku dong. Satu. Nggak nah, tahu, serius. Dap. Memang nggak tahu dong. Lemarebo. Kamu nggak ketawa ya? Dah. Kok teka-tekiku jadinya kan, imbasnya iya, aku lagi. Tapi kan challenge-nya tahan tawa. Tidak siapa yang benar. Siapa yang nahan ketawa? Jadi di sini enggak ada gunanya otak. Enggak ada. Enggak usah pakai-pakai kali. Enggak ada gunanya otak. Enggak ada. Pakai setengah aja lah. 10 kali pakainya. Mana udah aku servis tadi? Pemain bola yang suka potong rambut. Pemain bolanya suka kali potong rambut. Ada musik. Rasa semua pemain bola suka potong rambut. Enggak, ada yang gondrong juga. Nggak tahu. Pemain bola yang suka potong rambut itu adalah Bambang Pamungkas. Jangan ketawa, tolong. Suka ayam tak? Ayam suka. Suka? Ayam, ayam apa yang bisa bertelur di gunung, di lembah, di hutan? Ayam dan lapar. Ayam. Ayam bisa bertelur. Ya di mana-mana aja ayam bisa bertelur. Iya, ayam apa? Mungkin ayam kampung. Atau ayam kate. Kalau di lembah dia tinggal situ dia bertelur. Di gunung dia tinggal situ dia bertelur. Iya, enggak percaya. Kira? Udah. Awas kalau receh kali. Udah? Enggak. Ayam betina dodol. Ya juga sih kalau jantan nggak bisa. Nih, dalamnya putih. Luarnya kuning. Cuma monyet yang tahu. Apa tuh? Kampret. Gue jawab lu kena, gak dijawab. Gak tahu. Gak tahu. Dalamnya put. Gak tahu. Tunggu dulu, gak boleh jerah aja. Dalamnya putih, luarnya kuning. Ini mudah nih, cuma monyet yang tahu. Aku pun lupa jawabannya tak apa ya. Next. Woi. Tahu dong. Apa tadi nak kupikir pula jawabannya doh. Nih, enggak ada kupikir jawabannya doh. Lupa aku. Jawab, woi. Tahu aku doh.
Madonna. Maaf aku bukan monyet belum tua. Mudah pun jawabannya kayaknya. Tahu belut tak? Tahu. Belut. Belut apa yang paling bahaya? Belut listrik. Salah. Belutang. Belutang banyak-banyak gitu. Akhirnya pintar juga. Kurang lengkap. Eh. Belutang banyak, entar bangkrut. Kita tetap ada belutang. Berarti udah agak ada progres ya otak aku. Kenapa Superman kalau terbang kayak gini? Kenapa Superman kalau terbang tuh kayak gini? Ting 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 ting. Kenapa? Karena kalau kayak gini dia naik motor. Yuk kan? Kalau kayak gini dia mang. Kalau gini dia cangkul. Eh kok aku yang membuka? Udah ngeliat belum? Belum. Terjadi aja aku tengok tadi terjadi. Kapan? Nah. Perang Dunia Kedua terjadi. Aduh. Tes. Kapan Perang Dunia Kedua terjadi? Saat apa sekutu-sekutu gitu ah. Oke, kutu-kutu gitu. Jepang gitu ah, Jepang menyerang. Itu kan bukan itu. Dah, ya ya ya, itu pokoknya enggak tahu. Kenapa? Enggak tahu. Kapan Perang Dunia Kedua terjadi? Setelah Perang Dunia Pertama. Berarti kalau Perang Dunia Ketiga terjadi itu terjadinya setelah Perang setelah Dunia Kedua. Oh iya ya ampun. Betul enggak? Iya ya. Enggak tahu. Pinter ya. Siapa sih yang buat pertanyaannya? Jadi kue-kue apa yang bikin sakit hati? Kue pilih dia. No. Bisa jadi sih, tapi bukan itu. Kue. Kalau kue pilih dia, dia pilih kamu, bagi ya kan? Kue-kue apa yang bikin sakit hati? Kue. Gak tau. Apa pula tuh kayak gitu? Kue lihat kau jalan dengan yang lain. Karya anak bangsaan. Punya Uli kok masih banyak, aku kok masih 3. Pasti mau banyak apa lebih. Ya apa? Penyanyi kan? Enggak juga. Penyanyi kan? Kenal dong ini pasti. Penyanyi yang enggak penyanyi yang suka enggak sadar. Penyanyi yang enggak yang suka enggak sadar. Kayaknya aku pernah denger lah, tunggu dulu. Penyanyi enggak suka enggak sadar. Duh, sampai aku ketawa. Itu mereka tambayong. Itulah penyanyi mabuk aja lah. Penyanyi yang suka tidak sadar adalah pingsan mambo. Hatiku takkan bisa ku berusaha. Cinta ini memang lumpuh dirimu. Lumpuh ini
harimau itu suka makan daging mentah. Hatiku tak bisa ku berdusta. Cinta ini. Pasaran kali tiba-tibaanku. Suka lihat artis enggak? Ya, artis. Artis siapa yang paling wangi? Ayu Ting Ting. Artis yang paling wangi adalah Ahmad Dhoni. Biasanya tak pakai minyak wangi. Dah. Akulah lagi. Kan hilang otaknya. Nah, itulah. Cari lu. Berarti Uli nanti satu lagi, aku satu lagi masalahnya tinggal. Pasti udah tahu, woy. Ayam yang bikin keliling dunia. Oh, untung dia nggak tahu, agak mikir deh. Ayam apa? Ayam yang bisa bikin keliling dunia. Pasti ada ayam ini. Kalau ayam yang bisa, yang sering minta maaf, I'm sorry. I'm coming. Ayam yang bisa keliling dunia? I'm coming. Udah itu dong. Ayam semesta. Bisa li keliling dunia li dengan ayam semesta li. Gak nerima batin gitu. Ah, ini terdebak. Toge. Nah. Entah, tadi itu terdebakan. Suka toge? Suka. Toge. Apa yang bikin bahagia? Together. Together with you. Kalau bahasa Inggris ada lah sedikit. Nyambung dot aku. Kalau yang lain tak. Terakhir, last question. Receh pasti. Belum tentu. Ini sumpah receh kali, Li. Mungkin gak nerima batin dan otakmu nih, Li. Aku ini sebenarnya gak nerima otakmu. Sepeda apa yang gak bisa dicat? Sepeda yang hilang. Enggak. Bisa jadi tapi enggak itu. Sepeda es. Sepeda es apa? Enggak bisa dicat kan. Itu sepeda dari es gitu. Sepeda yang belum ada. Sepeda yang belum dibeli. Sepedanya tetangga. Sepedanya tetangga. Betul sih. Jawabannya apa? Sepeda orang, dimarah orangnya. Kayaknya lebih lucu tadi deh, sepeda yang belum dibeli atau sepeda yang hilang. Kayaknya yang beli clear itu. Aku dapatnya ini, aku mau ini. Ini jawabannya. Oke, kita sweet. Satu lagi ya. Kita sweet nih. Yang ini. Tinggal satu. Silahkan kamu pilih dan kamu bacakan. Aku yang bacain? Ya. Tapi kan Uli tahu. Udah mana tahu aku lupa. Pasti tahu. Aku ganti ya pertanyaannya. Apa yang bisa buat kantong jadi kacau? Aku gak ngambil pertanyaan dari ini. Tapi aku modif. Apa yang bisa buat kantong jadi kacau?
kantong bolong. Kan. Oh salah, me. Ku ganti soalnya. Kantong-kantong apa yang bikin kenyang? Itu aja deh. Kantong-kantong apa yang bikin kenyang? Kantong goreng. Enggak. Kantong goreng. Sejak kapan bukan goreng kantong? Kentang. Enggak. Kantong-kantong apa yang bikin kenyang? Enggak tahu. Kantong kol. Ikan. Padahal tuh baru masuk loh. Uli lagi, kayak ini kan kakak tahu. The last, terakhir. Kita lihat ya, apakah otaknya sudah kembali? Ikan yang bisa terbang, tapi bukan ikan terbang Indosiar adalah jeng. Ikan lele lawar. Lucu loh. Oke, semoga menghibur videonya. Jangan lupa di like, di subscribe channelnya biar lebih berkembang, lebih semangat untuk bikin video pastinya. Oh, juga bisa menghiburkan kalian yang bisa di share. Di subscribe akun YouTube-nya aku ada di Pelangi Senja. Rizka. Di Rizka Mufidia. Rizka Mufidia. Mufidia. Jadi kamu tidak bisa tekan tanda loncengnya. A few moments later, ya, a few inches later, ya, two hours later. Tolong nanti di bawah ini. Nani? Omae wa mou shindeiru. Oh no.